Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Puasa punya banyak keutamaan, namun ada 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Jangankan keutamaan besar, seperti diampuninya dosa yang telah lalu, pahala pun gak dapat. Yang pertama ada tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Rabbu shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas. Tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa. Termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Yang kedua ada berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafats yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Yang ketiga ada mengumpat dan marah. Mengumpat bisa membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali tiga uang. Yang keempat, ada mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa, yaitu inni shaim. Yang kelima ada ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat, dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka, siksa untuk orang yang suka ghibah juga seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Next, yang keenam ada berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Yang ketujuh ada kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang delapan ada fitnah. Membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut dan jika ia mengetahuinya, orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya. Ini juga membuat puasa sia-sia.
Yang ke-9, ada korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah dalam hadis di atas, wal amala bihi. Korupsi, selain merupakan dosa besar, juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, yaitu maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya, kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di sepanjang waktu. Nah, itu tadi 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Sebelum saya tutup, ada pantun sedikit. 2 ekor kucing mencuri ikan, suaranya nyaring karena berkelahi. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan agar Allah senantiasa memberkahi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.